Ke rumah saya. Balikin lagi kan? Lewat, melempar batu dulu deh. Dah. Sampai ke rumah tuh. Gang-gang sih. Kan rumahnya saya di tengah-tengahnya, dia dia dipagar. Jadi rumah itu dipagerin kan. Saya ambil inggris. Sini maju-maju. Wah, enggak, dibalik lagi sampahan. Datang lagi dua kali. Ngoleh. Ci dia lagi gue bilang. Masuk ambil yang mana kapal ya. Lagi. Anak. Enggak, udah depan-depan. Nah, ada yang ngaku-ngaku veteran lah bang, veteran kapal datang. Mungkin satu kampung sama anak BKU nono datang. Weh, penyot. Di sini penyot mah penyot. Penyot siapa bang? Gue bilangnya. Penyot dua nggak tahu dia nyari. Penyot dua. Iya. Oh, gue penyot tiga bang. Gue bilang apa? Bang, gue nggak ada. Gue bilang itu. No, anak BK ngajak lagi lo habis menang ya. Itu BK ngajak lagi. Ya aja anak-anak. Udah menang, malas ya? Ah, malas loh. Lawannya gitu, kata dia gitu. Ah ya udah dong bang, bubar ya tuh. Tarain, bilang kan. Enggak nongkrong gitu, nongkrong, balik lagi. Dia nungguin kali depan, soalnya kita bilang ya aja ya kan. Padahal dalam hati, udah malas. Masalah dia nih kan, capek, udah ngopi ngerokok aja deh. Mau nggak ada orang tua ya kan, di balai aja nyantai, lebakan dan anak capek kan. Bayar udah ditaruh atas semua. Dateng bang lagi. Tiga kali berarti datang ketiga kalinya. Biangin nih tamara sambil inggris bang, anak-anak keluar ah kesel kan anak-anak kan, nggak taunya udah rame. Itu saya ingat banget, pelajarnya cuma 5 orang seragam, kita nggak tahu ya itu kampungan apa pakaian bebas, iya apa pelajar ganti baju, kita nggak tahu tuh. Iya kan, keluar nih gerbang saya, kita nafsu kan apa bloknya buat kita kaget ya kan, dia lebih rapat soalnya jaraknya pendek. Dia haji gua buka seragam masuk lagi kita ke gerbangnya, gerbang gang rumah saya tutup kan bret. Takolin, tutup dulu bang. Saya ngomong sama Mumi, Mum, gue hitung sampai 3. Enggak sebelumnya, kan saya tutup tuh, saya tunjuk dulu anak BK-nya tuh. 1, 2, 3, 4, 5, lo orang baru semua di sini pakai linggis bang. Anak apa cairnya? Gue bilang Mum, gue hitung sampai 3, gue buka gerbang kita jebolin. Siap. Saya bisik gitu. Oke, 1, 2, 3 kapal bloknya buar jebol, sampai keluar gang. Depan pom bensin ngetes tuh di kampung sawah. Oke, gear denahan bakal kelewat. Wah, ada yang lempar asbes gini enak banget. Dilempar apaan aja, jebol kita darah lebih siapan kita sekarang ya kan. Kapal bloknya buar. Padahal dikit ya. Iya. Sani megang gear, kena lagi Abi. Kena lagi. Iya, Abi sini kena. Tok, ya si Mumi kena lagi. Ribut tuh. Ribut jebol dia sampai pertigaan tuh ke arah ngeleper. Kita udah sampai situ bang, berarti kan menang ya? Ya menang itu mah, menang logika aja kan? Ya, menang itu mah. Jebol warga ke rumah saya bang, rumah saya, wah be, kebun kan rumah saya, buang be, umpetin, tanam di tanah apa? Gimana ke? Saya suruh kelas satunya. Amanin dah. Iya, wah udah duduk nih, warga. Tangga saya nyapun orang tua saya kan ya, Ren dia nyokapnya, lu gimana sih Ren, gini. Ya orang dibantai nih, gimana sih? Polisi datang, saya punya rumah sini. Tetangga saya belain berapa itu yang nyerang online. Cuma kayak, mungkin mau ngamanin ya, biar gak ribut lagi. Yaudah kalian bubar, rumahnya di mana? Ada yang berat nih teman saya Ciputat bang. Ada yang Ciputat? Gue bilang, aduh gimana nih rumahnya Ciputat lagi nih ya kan. Masa bilang sarang ya kan, jadi kan kalau logikanya banyak ribut nih ya kan. Niat banget. Kelas 1 saya telepon yang di rumah, yang gak basis itu. Lu sini jemputin anak-anak nih, antar-antar pulang. Udah tuh kelas 1 yang di Bayoran, saya sekolah pulang, nah tinggal dia sendiri. Ditawarin polisi, lu kamu bareng aja sama saya, naik mobil. Dia panik, nyonyot berunyot ini. Ya sabar takut, bilang. Panik dia bilang. Udah tuh aman, impactnya sih besoknya saya jadi gak basis bang, dijemput. Soalnya kata nyokap, kalau udah aman dulu dah ya. Kalau udah kayak gitu, lu udah diincer personal. Dia tahu rumah lu deh, ini udah susah lah. Berarti di 2014 dan 2015 itu malah budutnya nggak ada ya jalur itu ya. Padahal dulu yang paling ngeri di basis 69 itu ada budutnya. Bang, satu orang cuma sering kita kele-kelein dari kelas 1. Iya, maksudnya basisnya dia itu mati di mistik itu nggak ada kan? Mati. Soalnya dari cerita Bang Penyotnya dari kelas 1 sampai kelas 2 tuh nggak ada itu, loss aja lewat mistik kan? Iya, Bayoran tuh Jawa doang sama Tampur tuh. Kita Tampur itu bahasanya kita jaga-jaga tuh bukan budut bang.
Dayak, Texas. Di Taman Puring itu? Taman Puring. Budutnya malah enggak? Sama Jawa, sama Bayoran tuh Jawa tuh. Hmm. Seskual tuh, udah Dayak, Laut, Kampung Jawa. 2014-2015, Budut. Satu orang ada yang bisa, satu orang bisa cilok-cilok lah, aman lah dia mah lah. Sendiri. Kalau lu bilang ngebasis kayak apa, ya aman lah. Orang gua cele-celein bang di Gang Pelangi. Oke, kita lanjut lagi nanti Bang Benyar. Tetap pantengin Kapal True Story. KTS tetap pantengin ya, kisah-kisah Bang Benyar luar biasa. Ini masuk ke bab 3, nyambung yang tadi, kisah di Melawai. Lanjutin Bang Benyar. Iya Bang, di Melawai nih, kan kita kiranya Dakar, Projo, Stone Mataram ya. Anak udah menyeberang nih, sebagian yang itu udah nyeberang tuh. Ada 10 orang juga sih, emang gak jauh sih, segitu-gitu juga orangnya. Bukan yang kita som rendah ini, emang dikit basisnya. Nyeberang, didiri, gini tangannya. Wah anjing laut gue bilang masuk kabur. Iya, kalau kita kan gini nih, udah gini nih, nggak tahu nih breakdown kali ini. Gini ya kan, wah laut, mundur dong. Lagi ulang tahun bang, nggak tahunya dia. Sebelumnya tuh? Iya sebelumnya di Banten sama saya, di situ juga, makanya dia tahu kita nongkrong situ. Mundur kan, cuma mundur nggak sehari, jadi santai. Dia teriak, ayo aku birthday laut Blok M, dia kan 17 Agustus tuh. Kita jalan mundur, balik lagi ke arah Blok M Square. Pas Blok M Square, anjir ini udah siap nih kan, bulan tahun. Cabut, cabut bang kita. Udah cabut aja, cabut tuh. Masuk mall kita mundur-mundur. Pas agak rame, langsung kabur, udah masuk mall. Ke bawah tuh ground. Masuk. Kepisah tuh, Mumi masih Batak loh. Emang Mumi suka misah mulu. Aneh bang, emang rada-rada kan. Udah misah, saya masuk dalam. Oh drone-nya kan bawa-bawa. Eh ini di mana? Kan daman tuh. Telepon. Tak lu di mana? Anjir lu di mana? Lu sama siapa? Mumi nih gua kepisah tadi gitu. Terus di mana? Udah lu daman. Nyasar bang di dalam mall. Ya Allah sekolah 3 tahun. Ampun dah benar-benar saya tanya semuanya. Lu tahu enggak? Saya pernah cuma di atas enggak pernah turun. Duh di mana nih? Eh blok kanan. Lah ketemu jalan sih situ juga. Wah, gua bilang apes banget nih hari. Soalnya sebelumnya kita bantai bang, 2 hari lagi bantai sama kita. Itu kelas 1 tawuran, kelas 2 tawuran, kelas 3 ada love story, ayo ini gak sih? Aduh, love story ada sih bang. Ada gak love story-nya di kamar? Cuma sama Projos belakang lah ya. Cuma sama juga sama Kartika. Oh sebanyak, playboy kapal. Ada love story-nya juga, bukan true story-nya aja, love story juga ada. Iya, pengen ribut bang di Blok M gara-gara love story tuh. Iya, saya tinggal basis aja. Nah gue cabutnya udah basis tuh pada ribut. Yang masih kepikiran sampai sekarang tuh ya di kandangan itu sih bang. Itu katanya denger-denger apa yang SMA Jakarta Timur itu ya 6 sekolah. 7-6 sekolah, 7 sekolah. Apaan gue? Bener-bener itu namanya? JT paling banyak ya. JT? Cuma ada katanya ada Captun, ada ini, itu. Baru nyerang sekolahan tuh, itu 2015 pas Bang Penyot? 2014. 2014 itu? Menjelang, itu bulan September, tanggal 8 apa? Dia ulang tahun sekolahan dia, plus ada yang meninggal, waktu itu nyekar jenderalnya yang udah meninggal, almarhum Mampang, Blik Mampang. Oh daerah Mampang? Orang Mampang, kuburin di Celenduk, Reo. Sekalian kali yang lewatin sekolah kapal. 1, 2, 3, saya kelas 1 dia lewat nyoret doang, kelas 2
saya jadiin ibaratnya udah kesel lah ini. Jabannya 10 orang loh, pendak digit ini kelas 2 lagi emang kita awal flashbacknya dulu kan dia bahas di tangan polisi, saya jegat nih setahun sebelumnya gini. Nah, emang betul bang, dia lewat sekolah, dia tahun dia mau lewat sekolah deh. Soalnya kelas 1 dia nyoret kan, wah dia mau nyekar nih celeduk, nongkrong lah. Dia lewat dulu sekolah, lewat 10 sekolah juga tadi saya sekolah, ntar lewat balagi saya sekolah. Tapi dia gak mampir nongkrongin belakang gitu gak ya anak Jakarta Timur itu ya? Dia kayak, dia tau sikon juga bang. Gak berani lah ya. Mas saya banyak juga udah ribet lah waktu itu zaman situ, polisi, guru, ribet. 10 orang kita ke sekolah, BR cuma stigolok, lewang gak tajam. Yang lain gespen. Itu hati seneng gak dikit bang. Pede gak sih kan teman-teman gue ya kan? Musuh baru nih gitu kan? Iya, selatan kita mainnya kan? Iya. Orang basis 15 mungkin kesel ketemu, soalnya sekelas 1 juga pernah kesono, ya menang juga. Taker lah, iya. Ibaratnya pernah kasus itu, kasus juga tuh nyaris banyak, 3 orang keluarin. Kita jegat di sesko, lewat bang, patas miring. Ini kan kayak apa sih nyebutnya ya, kalau lahan kosong bedeng gitu ya, kayak bedeng ya. Ada kayak seng-sengnya di pinggir jalannya ya. Jadi kita di dalam situ tuh mantekin situ. Kelihatannya kesedong udah kayak gitu bang, udah kayak supporter Persija tuh kalau yang nonton di luar dong tuh joget-joget doang. Kayak supporter bola lah ibaratnya lah, kalau joget-joget doang bawa bendera kami. Diri kita lari, itu jaraknya jauh bang. Kalau dari sekolah tuh dari situ ke PLN. PLN cuma yang di Mabes tuh. Iya. Kan ada PLN juga tuh. Itu jarak ke situ tuh. Lumayan jadi kita larinya. Itu lari di tepuk tangan yang dia mungkin respon respect juga ya mungkin ya. Kita dikit. Berani maju gitu. Berhenti bang di sesko pas buat berhenti dia. Buar. Kan sebelumnya masih ada motor-motornya nih. Dibantain dulu, kopel-kopelin, digeser-geser. Ini pernah aja anak-anak. mati lu. Gua bilang gitu kan. Sampai muncrat nih. Saking serunya tuh. Saking ke bawah suasananya ya. Dikit kopel-kopelin. Turun kan dia. Kita nyebar tuh. Adalah situ abang-abangan ya kan, Bang Dewa. Mungkin dia enggak terima juga mau lihat anak-anak ada adenya ya kan. Dia bilang udah dah gua aja megang lewat gua di depan lu belakang lah. Orang di berdua sama kecap tuh. Kecap iya. Set, rame banget. Dia nyebar nutup kan, itu kan 4 jalur bang, celeduk. Dua perempatan itu. Penuh sama dia semua tuh? Penuh, asli. Kita kalau mikir taktik juga bingung bang. Kita nyebar kan 10 kan. Ibaratnya kita diputerin juga habis. Wah anjir kelar nih, gue bilang nih. Itu di kelas 2 tuh. Kelar nih. Gue bilang, ada yang mati nih udah. Dia bilang gitu, udah dalam hati gitu. Cuma gimana teman masih pada semangat kan. Temen saya nanya, nyot pede nih bang Gespen. Ada juga yang jarang basis ikut kan, soalnya dipaksa. Udah gimana lagi ya kan? Jadiin lah tuh. Depan saya sekolah udah begini, udah pengen nabrak bang. Ributnya udah pengen gini nih. Dia udah, wah udah. Ngetos lah begini dah. Udah pengen gini ya kan? Propos. Emang penyelamat tuh. Kita bukan hanya selain gak jadi tawuran ya. Ibaratnya, bukannya kita seneng ini. Mati bang anak kapan, harus kabrak-kabrak. Yang di sekolah aja segitu. Dia udah niat dan udah siap. Iya, udah siap, alumninya banyak ini. Lompat dari atas. Itu setelah kejadian yang dia nyerang sekolahan atau sebelum? Sebelum bang. Sebelum dia nyerang sekolah? Sebelum. Itu patasnya dia masih pakai yang... Berarti dia berulang kali lewat sekolahan ya? Iya, selatan ya? 2011-2012, jadi baru 3 tahun tuh nyekar. Ibu pisahin, udah juga jalan kan. Abu, tahun besoknya tuh yang di kandang. Itu dia yang datang sekolahan tuh? Kita rapat dulu bang, kelas 3 nya. Rapat gimana tuh? Bahas di kantin lah, perwakilan basis. Yang mana basis yang sering nongkrong-nongkrong lah, seangkatan. Ini gimana nih, JT, lewat gak? Enggak. Katanya enggak. Balik ya kan, ya udah, ntar. Hari mungkin besok katanya gitu. Anak timur udah bilang gitu. Besok. Oh, udah ya kan. Kita di Alten bilang biasa ngaret, rokok ya kan. Itu udah setengah 4 mau jam 4 ya kan. Jam 4 tuh kita. Sampai jam 4 baru biasanya ke jalur kan. Ganti sepatu, ganti jaket, ini kan. Rapi-rapiin, enggak ada BR juga. Terus lo udah berubah kan situasi ya. Kan mau payung doang. Tiba-tiba dari 75 si Cepot datang sama anak 15.
nyot, jangan balik. Padahal 75 dan sebagainya balik. Ya, dia mah belum balik karena ngobrol sama Babe 75 tuh yang marun. Dia akrab banget kayak anaknya dia mah. Akrab banget anjir. Ya udah tuh, ngobrol. Datang, lu serius dari mana? Di Bangka, atas bawah. Dia nggak lewat Pancoran, mah. Lewat Bangka. Karena udah pada mau jegatin dia juga. Iya. Wah, lo Bangka rame. Iya. Yaudah, dia. Kita nongkrong tuh di, namanya KP 69 dulu nih, halte. Ini ada warung nih, sini nih, samping sekolah. Di Cilket Cibulan. Kita nongkrong situ, ngopi gitu, jajan, rokok. Rame. Anak 610, 69, 71 yang biasa di jalur adalah mayoritas 75 ya, dikit, 15 juga dikit, udah sebagian balik ya kan. Pak Maruli lewat nih. Abang Maruli. Abang, kan yang PGR-nya yang ciri khas tuh. Dia masih inget tuh ceritanya tuh. Dia nengok anak-anak, ngeliat anak-anak rame ya. Dia manggil teman saya, Aprialdi, aman. Aman, Pak. Oke, ya, gak ada apa-apa ya. Jalanin dia, balik. Di Mampang dia ngeliat patas rame pelajar muter balik bang dia nelponin pamiran nelpon dia cerita sama saya sih ya gitu ya dia cerita setelah kejadian tuh gua muter tuh di Mampang belokan gua ngeliat pelajar rame gua telepon pamiran kepala sekolah nggak ada. Emang ngomongin Pak Maruli itu emang asik deh tuh zaman gua dulu sekolah aja deh ikut nongkrong di jalur ikut ngebasis juga tuh yeah. Abang tuh Bang Maruli. Tapi dia baik bang, baik deh, baik mungkin. Lanjut. Ya kan, muter balik. Oke nah, kita lanjut nanti aja. Iya. Pak Maruli bang. Anak-anak. Tetap pantengin bang. Iya. Kapal true story. Di KTS nih, disokin kopi Ciledug, Karang Tengah usahanya anak kapal tadi lanjut ke yang Jack Team nyerang sekolah ya. Taunya dari Pak Maruli ya taunya dari anak 75 bang ini anak 75 Pak Maruli cerita setelah kejadian kalau dia sampai muter nelponin berusaha nelponin buat nahan gitu anak-anak biar suruh masuk iya biar aman gitu pasti chaos pasti kan. Banyak banget tuh dia udah punya firasat gak enak kayaknya orang udah nempur anak-anak ya udah nyampe Mampang balik lagi terbalik lagi karena ngeliat wah pelajar rame banget lebih rame dari yang sebelumnya bang lebih rame waktu itu soalnya batasnya motor dikit paling 20 motor itu lebih kemarin asli kita di warung kan udah siap nih itu udah saya bilangin gimana kalau ini kita di KFC aja KFC lampu merah jebret gitu ya kan lari-larinya bingung kan. Enggak di sini aja katanya. Sini aja. Datang tuh. Kelas 2 kan loket di depan, kita kelas 3 di sini warung. Woi, Mang. JT. Nah, itu dari itu kan tanggatan ibaratnya ya, kalau sebelumnya kan turunannya kalau dari Santa tuh. Itu baru kelihatan ujung apa? Gini bendera ini. Bendera dia. Buset, kayak slow motion gitu ya. Kita bayangin. Brut, itu masih patasnya doang bang. Pas nyampe yang tempat makan Korea-Korea itu kan nih kalau sini dari Blok S tuh ketemu begini nih kan ada tuh maju anak-anak di situ kelas 2, kelas 1 maju kelas 3 juga, kelas 3 maju juga apa Blok ini? Berhenti patasnya bang. Gak turun, diem bang. Gak turun berapa ini? Diem. Kalau saya bilang mau manggil dia nih, soalnya dia harusnya udah gak ikut nih. Nah. Umur udah 25 tahun nih, anak sono. Anak siapa nih? JT-nya. Kok sampai kenal apa umur 25 tahun? Jadi dia katanya orang Bangka. Nah, ada yang rumahnya di Bangka bilang ini dukunnya. Dukunnya pak. Kalau saya manggil sih dukunnya ya mau ngapa aja. Soalnya udah 25 tahun mau ngapain di situ ya? Logikanya ya kan. Tapi dengar historinya setelah itu katanya ya yang meninggal ini tadinya ada isinya dia ngasih warisin gitu itu nggak turun itu dia nggak turun protes dia ngobrol tuh di motor dia dulu yang motor tuh satu baru kelihatan satu tuh bang dia ngomong bang pis gue numpang lewat gue menyekar kata dia tuh iya kapal bloknya mana anak gitu kan diam juga anak-anak kan
ada belakang petasan tembak, petasan tembak itu, wah buyar kapalnya, wah aduh gua. Dari pihak dia tuh? Iya, buyar karena halte, wah jiper anak-anak kan, gak ada PR, wah anjrit tur dia buyar kan, ada kelas gua, wah payah nih kelas gua, iya kan kita bahasnya gitu ya, jauh hati. Kebetulan saya terakhir bang, nggak terlibat, masih bisa ngeliat nama belakang soalnya. Ada bahasa tahan. Tahan sore doang kan. Orang udah deket. Orang deket banget udah. Itu langsung turun bang di atas. Asli saat. Langsung kayak air bro, itu kan kayak film Jackie Chan, kalau abang liat yang dia naik mistika tuh. Dari atas turun. Kayak film Jackie Chan bener-bener. Bilang nih, apa aliran. Atau kisaran berapa banyak deh itu, kalau menurut bang banyak tuh? Yang ketangkap aja 125. Itu yang ketangkap? Itu yang lolos ada. Kita yang dipatah sama tangkap bang 200 mah lebih itu yang belum dihitung itu 200 mah ya 200 mah ada bang. Sedangkan bang Penyot di situ posisi standby nya ngadepin dia berapa banyak bang? 3, kan basis mah 20 orang kan 30 ya? Ya nggak imbang itu bukan basis itu anak-anak sisaan yang ada di parkiran yang anak-anak nggak pernah ikut tribu yang anak eskul gimana itu iya. Terus masuk kan di videonya kan gitu kan masuk viral juga tuh videonya iya di salah upload kan masuk portal masuk ke Cibulan tuh gerbang kita yang lama banget tuh anak-anak masuk ke sekolah dibuka pintu buka kalau itu pintu belakang dibuka itu sama guru buka anak-anak BR kita gitu kan dulu gosipnya dulu kan biar si tahan aja tuh di lemari maksudnya dikeluarin lah anak-anak kita gitu keluarin anak masuk tuh anak makin deket itu saya tuh bang lari sendiri ke atur ke warteg itu yang lain pada masukin kan warteg itu dua apa namanya dua warung dari sebelah kapal kan jadi kita itu kayak sendiri aja di situ lari sendiri temen-temen termasuk ada juga si Sani tuh yang bilang yang prediksi bakal jadi tuh Sani tasnya jatuh Quran gini kan emang anak-anak basis ada aja tasnya Quran bawa itu pada sholat sebelum basis sholat kan pada waktu sholat tawuran iya walaupun bolang-bolang kan ya pokoknya yang sewaktunya bisa sempet sholat sholat ada omongan dulu kata umur gini ribut juga treknya bahaya banget maju jadinya ada teman saya bacok wah kena ya itu sejadinya saya tadi mau beban sakit gak dong? Dia kayak ngelawan sih bang teman saya tuh jadi kena sekali doang jadi kalau kata dokter Kesmas tuh nyaris kena sih tak curit mundur dia langsung ngaju ke kita gitu apa sih gini dia kayak mau nyamperin kita ke warung cuma kita tiba-tiba mundur jadi dia tuh panik ya kan cuma dia ngelakuin gua berat gitu sini gua liat anjir ini di mana ya kan balik lagi saya sama Sani bang mundur nih ya kesini kanan mundur gua biar mana-mana dia megang satu-satu kali itu depan enggak bareng-bareng megang itu kagak ada yang megang bang itu lini-lini itu gak megang juga? Gak megang, kita pakai tas nih depan, saya pakai tas bang tas di depan gesper di tangan di dalam sini jadi mau pura-pura doang tuh masih mau pura-pura tetep aja dimajuin majuin dulu ya kan, majuin portal tutup wah kesel kan tukang warung tuh kapan portal tutup, buka Sani meluruh gini nih, singit banget tuh Sani masuk, saya buka nih ngapain lu masuk, dia buka aja kan dikit doang itu suara batu kuet mobil kan kalau alarm gitu ya kuet wah udah pecahkan batu suaranya itu berapa lama itu pertempuran itu hampir 1 jam bang itu video dia mah dipotong-potong video warga yang gak dipotong aja 20 menit itu polisi gak sempat datang itu ada bang nih polisi jaga sekolah biasanya keluar kan polisi datang nih satu mobil pertama si polisi namanya Maskur kita manggil Maskur namanya Maskur kan wah kalian udah ya dibilang anak-anak gitu bantai di sekolah ya udah dia juga jiper soalnya udah gak berani terus ada datang mobil polisi satu lagi kan kita keluar dibantai lagi nih dari gerbang yang halte itu bantai masuk lagi kita nahan lagi sini nih polisi datang dia mundur lagi kan polisi datang dua turun polisinya udah maju lagi kita ya kan ayo maju dari sini nih keluar semua kan nah yang di dalam sekolah itu dibantai juga bang di parkiran motor aduh sampai masuk ke dalam sekolah jadi deh lobi belakang halte
baru dibantai semua. Jadi, tapi yang parah yang di tengahnya yang dihantam. Gitu ya? Iya. Jadi kita kalah taktik ibaratnya kalau kata Kamal. Kalah banyak juga. Kalah banyak, kalah ini. Terus majuin keluarin lagi, dapat lah kita mundurin dia sampai ke lampu merah. Lampu merah. Mundur lagi kita sampai mundur lagi, maju lagi kan kita nggak ada apa-apa jadi maju. Batu lempar, emang kalau dibilang batu-batu ya kita makan lagi ya kan. Terus bubarnya gimana itu selesainya? Set, lama bang proses itu dari situ aja. Dari situ ada polisi dua tuh yang tadi kan. Dia mungkin udah kontak juga. Diserang sama dia, sama anak JT-nya. Polisinya? Dia tolong saya, lah bapak gimana sih tolong saya? Itu anak JT-nya pengen naik ke polisinya, mobil polisi bang. Parkir depan mata. Dia tolong saya, gimana sih maksudnya? Tolong saya bilang gitu. Untuk muka udah sampai merah bang gitu. Nah. Udah mundur ke lampu merah lagi, dia tuh udah mulai reda kan. Maksudnya udah kayak nahan-nahan gini, maju mundur. Ya. Warga yang motor gue udah belain kita ya kan, warga sono gue udah mulai ini. Ada yang bisikin saya, bang penyak. Nah, bang, BR bang, apa ini air keras. Kasih saya sebotol, setengah botol ke sini. Terus, maju. Ini ada lagi bang, apa? Mata gerinda bang. Astagfirullahaladzim, bener nih gue lawan mana, pelewang itu. Satu-satu bang, ini pelewang mata gerinda. Emang ada BR? Ya, terus langsung. Ya udah kan sambil anak ribut ada bata kan tak minjem gembok lu tak biar menjadi pemberat nih saya pinjam gembok sama dasi dia saya ikat saya pakai dasi SMP dia cuma dia buat jaga-jaga di 74 kalau ada anak Jawa apa dia pakai gembok doang kalau udah nggak mungkin lagi pakai CR darurat lah tuh iya darurat bata terus diikat sama saya kan pemberat tuh ada video dari warga ya bukan dari JT kalau JT kan potong-potong saya ngeribut ngetosin bang kelewang gitu ini kelewang gua nih saya berundur gini buk. Kita kan jaga jarak doang ya iya sini masuk wah saya kira tuh kalau saya ngerasain pas di itu mah kayak jauh bang di cuma gini iya saya ngeles Sani masuk nyelamatin saya mukul pakai sapu ijo wah domain yang sana saya bang padahal biasanya dia bilang nyon kalau papa pengen jagain gue ya gini-gini jangan ninggalin gue dia ngomongin saya terus hari itu tuh nyot jangan pakai nafsu dari kanan kiri lu digunting tuh tadi dia bilang gitu bahasanya gue gunting lah ya kan wah iya san ya udah maju lagi ya maju lagi tuh kelihatan banget nah ada botol air keras saya siram ada lagi di tengah kamera wah lama nih air keras saya juga oh ini parah gak ya pokoknya parah. Dari dekat tuh gak? Iya, botol kan buka. Dia lagi ngeladenin yang kanan kan. Saya sengaja kan tengah habis ngobrol tuh. Ya. Saya nyelip-nyelip kan biar bisa dapat ya. Di depan terus siram gitu ya. Wah nih. Tapi saya pikir parah gak ya? Ntar gue keluarin gak ya? Penjara gak ya? Masih mikir gue tuh. Polisi. Polisi nutup doang bang. Itu polisi udah rame. Nutup kanan kiri. Gas air mata ke kapal. Bukan ke sono. Dia cuma mundur-mundur. Ya kan tambah panas bang. Kalau gas air mata itu tambah panas. Itu jadi awalnya, udah perih, udah ini, itu udah videonya dilempar. Polisi melempar gas air mata kesini, nutup jalan doang, nutup. Guna Warman tuh tutup, ya karena kapal kesini tutup, Projos ke arah Blok S. Oke, keseruannya ditahan dulu, ada yang mau lewat dulu tuh, kapal, terus story. Masih di KTS nih, tetap tonton terus nih kisah Bang Penyot nih. Ingat Bang Penyot cerita sekolahan diserang dulu tahun 2000-an tuh pernah diserang juga sama KGR. Tapi kalah dia, ada yang lewat juga. Yuk kita lanjutin aja Bang Penyot nih, sekolahan diserang anak Jack Team. Lanjut Bang. Iya kan, udah di tengah nih Bang kan. Gue bawa air keras, gue buka toto botol. Itu sempat mikir kan kayak bingung gitu kayak semuanya kayak berhenti gitu kan dalam sekian detik anjing gue siram gak nih ya? Siram gak nih ya? Maju dia, siram saya nyiram mah sengaja gak gini kan soalnya dia maju gak sendiri kalau saya gini saya kena dari sini saya begini, boy itu kok videonya asli ngumpul bums ke muka tuh pas lo? Muka, badan, aslinya mah gak ngapa-ngapa tuh anak
nggak ngapa-ngapa tebal ya kan. Air keras juga ada level-levelnya, selevel-levelnya pasti bikin ngelotok dia pasti begini bang. Iya, itu enggak dia kagak di tengah dia gini ber, saya sambil gini ber, mundur yang lain maju gitu kan anak kapalnya, mundur lagi sampai ke PLN, PLN mundur, ini orang nggak ngapa-ngapa. Nah konyolnya ada anak kapal, anak di bawah monumen pesawat, anak basket nih bang, lempar batu begini. Ya Allah, itu ya batunya segede bola basket. Saking gak ada lagi, batunya buat deket segini kali. Orang mah begini ya, dia begini. Bukan apa-apa bang, namanya itu sikon darurat ya, kita gak semuanya maksain. Iya. Kan dibilang kalau di zaman itu udah transisi lah, udah kayak singa tidur ya ada, lawan gak ada. Tapi kalau itu batunya segede bola basket, mantep juga tuh. Ada juga bang, batu semangat, ada segede ngangkat kuat. Begini aja deh. Anak basket itu segini begini ya, cih ngapain ini orang kan, ya Allah kena juga kagak loh anak Rohis ini. Satu jam lebih itu tempur itu asli, muka siapa merah suara habis-habis bang, mundur di depan babe itu jadi mah bantai lagi. Nangtur kita di situ mundur, jadi kalau ibaratnya kalah ya kalah, hancur sekolah soalnya ya kan. Kalau dihitung mukul mundur ya kita heroik di situ, maksudnya kita diakuin sabrak-abrik itu kita bisa masih mukul mundur, kita bisa aja udah hancur udah ngapain sih lawan ya kan. Itu sampai mengumpet ke PLN apapun alasannya mereka, kalau udah ketangkap apa ada polisi ya kita juga ada polisi ya kan gitu ya. Saya udah sampai PLN, dia ingat dong patasnya itu dari mabes, dari tahan polisi. Jadi dia sebagian ketangkap nih dari kandangin yang motor ini. Nah yang lolos itu yang inget tuh yang Ambon tuh, yang Ambon, Ambon saya siram dulu yang mono. Dia misal kesini ke arah Ambara, Ambara mau duduk lagi di situ ada polisi alum. Berarti dia pas sampai PLN tuh udah kocar kacir. Iya udah kocar kacir, nggak jadi nyekar bang, katanya jadi cuma berapa orang doang. Iya masuk lagi ke di di polisi tuh alumni. Woi mundur lo, alumni gue. Alumni mana? Blok M. Alumni kapal? Kapal. Ya kita spontan bilang kan. Bang sekolah dibantai, gue ngerti lo mundur dulu. Biar itu urusan gue. Ya bener juga, maksudnya secara hukum lah ya. Itu biar urusan gue. Ya anak-anak masih pada ngelawan. Udah, saya, Sani juga ngerasain gini, saya juga ngerasain diginiin sih. Alumni itu yang nodongin? Polisi lain. Oh polisi lain. Pakai pistol gas air mata. Gue tembak mentang. Ya bang mundur, gue tarik. Masuk sekolah belum kelar bang. Drama lagi ya kan, temen gue kebacok ya kan. Kolekan langsung lah. Itulah hero kayak ya sekolah-sekolah legend yang mungkin yang baru-baru juga nyontoh itu kali ya. Kolekan semuanya bang, dari anak Rohis ini. Kompak dah kolekan. Itu udah menjelang dari jam 4 sampai menjelang maghrib bang. Gue baru balik itu setengah 8. Lama tuh pertempuran ya. Di dalamnya kita belum langsung boleh balik loh. Drama dulu ya kan. Kasih kolekan gini. Ada yang lihat anak-anak cewek-cewek PMR. Kalau Palang Merah Remaja tuh. Di kapal yang eskulnya Palang Merah Remaja. Ngeliat kaki gue itu banyak yang cedera bang. Pernah. Batu kan dikasih air kan sama mereka gitu. Ganti medis lah ibar. Ngeliat kaki saya berdarah, ngocor di sini. Bang penyet kaki lu berdarah. Ya, mungkin kena batu atau kenapa ya, saya juga enggak tahu kan. Soalnya enggak berasa bang, saking ribut itu, saking nafsu banget itu. Sampai muka merah, enggak berasa. Darah ngocor di sini. Bang berdarah. Langsung pura-pura cedera saya. Cak. Ini cedera, cedera. Dirawat sama cewek cantik. Cedera ya. Rambel. Ambil, masih belum boleh balik. Pas boleh balik setengah 7 habis maghrib udah ada aman kata polisi, polisi udah keliling. Balik kita nggak boleh naik mobil bang. Terus? Naik motor semua nggak boleh, mau motor atau guru, semuanya guru yang masih ada situ yang ngajar eskul udah naik motor aja tiga-tiga nggak apa-apa tiga-tiga. Ya sebelum pulang saya bilang kasih duitnya dulu kayak baca, kebetulan dekat Pukesmas 24 jam di dekat belakang PTIK. Jadi dekat wali kota ada Pukesmas. Kan sebelum itu kita tanya ke guru teman kita kebacok gimana, udah dirawat sama guru-guru di bawah Pukesmas. Nanya sini nancep bang, CR tuh ya, CR itu pasti. Lewang mah nggak mungkin nancep. Kalau badan doang mah jalan masuk kan
kita jengukin satu-satu. Dokter bilang kamu sih tawuran nih. Ya udah, terus kita selipin duitnya. Lu udah nggak usah sekolah dulu, udah ini gue bilang gitu kan, sama anak-anak. Tetap kompak. Semangat ya. Ini teman-teman lu masih di sini santai ter. Kita balas dah, kita gue nganggap masih. Berapa dalam, berapa jahitan itu cuma? Lupa bang jahitan puluhan sih puluhan. Iya. Dalam juga soalnya nyaris kan di ronsen dia. Kenapa? Tapi sampai sekarang ada masih hidup atau? Setelah lulus saya belum ketemu lagi tuh, kalau ketemu Pade 21 bang namanya. Iya. Pade 21. Semoga sehat ya. Sehat ya, nggak ada ini kerjaan rezeki lancar tuh. Nah ada bapak-bapak tuh, mas, ini tadi ribut ya anak pelajar. Saya tanya dong, bapak siapa? Oh saya, yang giring tadi anak PT Ika. Maksudnya giring gimana? Gak tau itu dia kayak Intel disewa sama JT buat ngamanin dia. Logika gak bang? Itu mampang bangka itu kan ada polisi. Iya. Di atas bawah masa nggak ketangkep. Bendera dia itu masangnya di BR bang. Ternyata dibayar itu, pantas lolos setiap tahun. Jadi kayak yang dikawal gitu, satu mungkin kalau kita ke lembaga yang mitra polisi lah. Dia nyewa itu, dia ngomong sendiri. Terus bapaknya datang kan ngobrol tuh bapaknya, marah juga ke bapak ngawal-ngawal. Ya kan logika. Iya. Soalnya dia timur, dia bisa tembus. Sampai selatan. Di zaman yang udah sulit itu. Sampai nyarang, sampai berjem-jem. Oke, Bang. Kisah Bang Benjamin seru banget nih, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Pesannya buat adik-adik yang masih sekolah dan alumni dan juga kedepannya KTS, Bang. Kasih masukannya. Pertama buat pelajarnya sih, Bang ya. Iya, ya, buat pelajarnya. Oh, buat pelajarnya. Gue sering bilang ke anak-anak yang utama bilangnya, masa ini udah beda. Ini lu paling enak banget yang kita impiin mungkin dari zaman abang ya. Kita impiin ribut bang, kita ngelarang, masuk zaman lu boleh bang, zaman lu nggak boleh, bukan masalah itu. Kita tuntutan dulu sikon, kalau sekarang lu musuh budut semua juga udah redup. Iya. Ngapain kita ini, nama udah ada. Iya. Sekarang mah mending futsal, bulu tangkis, ilmu serius bang. Iya, iya, iya. Dulu kita zamannya gitu, malah kalau bisa sekolah lagi kita mau sekolah bener kan, ibaratnya begitu ya. Karena udah nggak zamannya lagi lah, udah saatnya ini yang situasi ini, lu nongkrong aja. Rapetin barisan lu, angkatan lu, kapal lu gimana, silaturahmi ke senior yang alumni, biar nanti ada link kerja, lebih baik jembatannya tuh nggak putus. Jangan lu mau kerja, baru ketemu sekali bang, minta kerjaan gini-gini. Ya kan nggak bisa begitu. Udah kita tak pernah adab, setiadatnya baik. Lu yang penting hormat ke yang lebih tua, yang muda respect ke lu. Ya kan? Untuk jadi, KTS, KTS-nya bang? Kalau KTS sih bang, pesan saya, satu, ya lebih maju semangat, lebih sukses lah, dan gak bosan-bosan ngejar konten bang. Ya kita tahu lo pasti capek. Subscribe disini. Ya. Iya subscribe, like nih nonton, jangan nonton dong, di skip iklan jangan. Kalau misalnya nggak suka sama orangnya tetap nonton, tapi pakai WiFi kalau nggak punya data, diemin aja, iya diemin aja. Walaupun dia nggak suka sama misalnya kontennya lagi nggak seru nih orangnya, ya udah setel aja. Soalnya pesan saya sih, kalau misalnya KTS maju, pasti impact-nya ke penerbangan juga sih. Iya. Soalnya penerbangan lebih besar dari KTS kan pasti. Iya. Dan kalau ada acara ya, mungkin jangan bahas reuni akbar lah, kalau mini soccer ya tolong dibantulah, atau acara apa bukber dibantu ya lebih baik lagi sih. Iya. Jadi impact-nya ke kita-kita juga, bukan keluar kan internal penerbangan. Jadi mungkin yang tadi kita kesusahan dana, mungkin dana cukup dulu, sekarang lebih cukup kalau ada KTS maju. Iya. Ya kan? Saling bantu lah. Oke, demikian wawancara dengan Bang Penyot, kisah-kisahnya yang real, fakta dan nyata, seru banget. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Intinya jaga selalu silaturahmi antar alumni. KTS Kapal True Story. Salam satu udara. Salam satu udara. Oh iya, buat kalian boleh masakan anak kami. Boleh, IG promosi. Boleh di follow IG-nya masakan anak kami. Memajukan usaha. Di situ masakan kita, tapi yang masak nyokap gua. Itu ada dendeng banyak deh, pokoknya ntar kalian kepoin aja. Dan boleh juga buat kalian nanti yang lagi cari wedding, bunga, buat graduation, buat pacar atau buat siapa, boleh ke Instagramnya @winkat_planner. Hari itu kebetulan yang ada gue dan juga. Nah, Nisa, jabatan apa nih kerjanya nih? Di mana? Kerjanya di bagian food and beverage.